Oke, seterusnya bawang besar, halia, tomato yang sudah dimasak tadi ditaburkan di atas. Oke, beginilah keadaan rupa ikan semah yang sudah selesai di steam. Ada satu di sini. Halo semua, bertemu lagi saya di Bedu Singkat Saldes Channel. Hari ini saya akan tunjukkan Anda cara yang agak berbeda untuk kita steam ikan semah. So, inilah bahan-bahan yang kita akan gunakan. Tomato, halia, dan bawang besar yang sudah dipotong, dan sedikit kita masukkan bawang putih, bawang merah yang sudah dipotong. Seterusnya bawang besar dengan halia. Digaul bersama-sama dengan bawang besar dengan halia, masuk tomato, sedikit. Kemudian kita masukkan tomato yang sudah dipotong. Dan masukkan air sedikit. Oke, inilah ikan semah yang sudah disediakan. Kita akan masukkan ke dalam bekas untuk di steam. Ini cukup di sana kok kayak.
seterusnya bawang besar, halia, tomato yang sudah dimasak tadi ditaburkan di atas ke ikan semua yang masih mentah untuk di steam. So ini bertujuan agar rasa-rasa ini akan meresap terus ke dalam isi ikan. Semuanya matur promenin ini. Terusnya kita akan itu masukkan ke dalam bekas steam dan kita set masak dalam 30 menit. Oke, ini yang pertama. Oke, kita masukkan bekas yang kedua dan kita akan tunggu sehingga proses steam ini selesai. Oke, inilah keadaan rupa ikan semah yang sudah selesai di steam. Ada satu di sini dan di sini ada juga ujung. Kita merasa macam mana? Keadaan ikan nih. Apa? Enak? Oke, terima kasih atas tontonan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Oke, bye.